Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pengajian yang sungguh sampun bicara masalah doa solat jenazah ada doa ujuk mayit ni ke ini ahad tak dulu ke nah makin niki yang sungguh miat haji manik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ya'ti 'alal mayyiti ashaddu minal Lailatul Ula farhamu mautakum bis sadaqati warraqataini fa ifaman lam yajid fayusalli raqataini yaqra' fihi ma fi fatihatul kitab. Jadi penjelasan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah kematian. Tahu tak paling asadu, paling keras ruan cobaan dengan mati ni ke elik malam pertama tu dalam kubur. Malam pertama di kubur misal makin suka tinggal zuhur atau tinggal asar berarti lawan biar dengan malam pertama. Niki malam pertama di kubur niki tahu tak paling luin ujian cobaan dengan mati. Ya manik Nabi farhamu mautakum pria gembe elek dengan sak mati malam pertama nuno. Pria kakin ndak perlu dengan mati makin. Duit dan keluar dia ke wah telu baru. Betenak solat jenazah ibu. Luwik dengan mati nggih. Namun malam pertama niki tanpa paling luwik ujian cobaan dengan mati. Membik sadu ja silak mati bu memang barak. Sadum niki hadis Nabi niki. Farhamu mautakum kesurut pria ujuk dengan keluarga satu dengan Islam sak mati malam pertama nenuh. Tersurut pria kisi Nabi bu pertama bis sadaqati bersedekah. Alhamdulillah yang lungkung tetap bersedekah ibu elik malam pertama sampai malam siwa. Alhamdulillah bahkan sampai matang dasa nyatus. Alhamdulillah niki ruang sedekah yang lungkung mujub mayit tak mati niki. Malam pertama niki zikir ibu. Alhamdulillah zikir nggih. Alhamdulillah lagu yang aturin hukum makin ibu. Jadi hukum lamun arah dengan zikir niki sunah niki. Elik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam pertama sampai malam kesiwak nggih. Nah, so isi tiap bersatu bebing bedaran, bebing jaja, kupi, teh, nikah ibu. Ampun yak sunat, apabila dengar nilik ini ibu. Nasi ni kedengar nilik nak atin beras langaran nikah. Langaran, dedek kadu duit banden dengan satu bilin mati. Faham kenal insyaallah. Lamut yang kadu duwe bandar dengan satu bilin mati niki makruh darak mau pahala. Ndek ja sampai haram ibu. Lagu makruh dik mau pahala. Lelah dua mau meriah. Nah lamun beras langaran niki si ya sunat niki beli mau pahala. Nah yang pun perlu pelunggu melamun arak dengan mati belangar ibu. Elek sador kadu unta, delek kadu basi kodek ikan. Monsa kobok seceno. Sador isi kita dulu puluhan 5 kilo 6 kilo tu berat. Ini sador lagu sekilo. Kerang si jago masih kerang nyala ibu. Lalu datang ke kita dengan belanga ibu.
ben bebande ibu ben basi hak kodek noi si ikan basi ibu kodek kan ni kemben badan nyonje mu isi nak rasa cento kesem malam samula jangan dia kesemal ibu sador isi luik-luik akan lemak mu mati ibu ada ke dulu mati mon ya sekilo isi sador ya ini tuis mayit tuis penuh sador ni bungge sasak papa kesuruh penuh penduk dani sanggup dan beli antaka anak gede sidisi wah kena menu baru iya kaku sador gandu lagu sekento isi kalau ni macam robok entah ibu tak pernah beli takak yang boleh isi ibu terpenuh sampai peres iya terus kolokan gula sekilo kek tontah dek jarak gula ibu nyur dulu lalu nyur kolokan nyur sekek tu sampai nampun meni ibu sengak sekek sebiji beras, satu sebiji gandum, satu sebiji kurma ibu yang kebalas si nenek 10 pahala mau pilih biji ni ke, satu sekilo dua apa keluik ibu dah ia terbalas 10 sekek nomor 2 ia jadi saksi erat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan wah tolong batur, wah pemurah dengan ini. Ia jadi saksi melemak entah buah berbuat baik di dunia. Ia kembali yang pembelik lalu pahala ibu belangar beras ini. Ini sehingga arah manfaat satu amal ibadah searah manfaat menunjuk dengan lain. Ia pun belik pahala. Okay? Nah, coba silak solat jenazah. Okay? Solat jenazah niki elek jago semukim kan? Mun dinarak sekek-sekek solat jenazah jago berdosa selaku semukim jago. Nggih, berdosa. Lah mun narak sekek dengan solat jenazah wah baun tertanggung sak lain sambil solat jenazah. Ia pun belik lalu pahala dengan solat jenazah ibu. Nah, lamun sembahyang fardu makin ibu sembahyang zuhur sabaru. Ande mendek gawe, sendek sembahyang zuhur. Berdosa dengan lain ibu. Berdosa lah tuntik. Berdosa. Ibu, dia tak kena masa nak berdosa. Ande sembahyang zuhur marak sabaru. Dia pun fardu ain niki. Wajib dia sembahyang zuhur. Saya dia sembahyang zuhur, saya dia sembahyang lima waktu neraka lain. Berarti tiang agama wah runtuh. Nah, makin nanti narak sekek dia sembahyang, apakah berdosa serapun sejago niki antun dik. Nggih. Nah, lamun sembahyang jenazah fardu kifayah, lamun mendik sekek ya sembahyang jenazah di gubuk niki berdosa selaku ia beda no saya ingat saya kembali lamun sembahyang fardu ain fardu marak zuhur sabaru pahala untuk tiang lungguh sagawe lagu lamun solat jenazah dia apa pahala niki dengan samati lain indah dia barak manfaat untuk dengan lain kena. Jadi setiap amal ibadah, setiap amal soleh searah manfaat nujuk dengan lain dia belian pahala. Masam dia faham. Ibu sekedar menjawab doang kena faham lagu endik. Butimak jak gelut besilak. Jadi ingat nike, okay? Setiap amal ibadah searah manfaat nujuk dengan lain nike dia beli pahala dia beli hikmah maratan dengan pemurah bersedekah ibu arah manfaat nunjuk dengan lain kan okay? Nah saya kira bersedekah ke arah manfaat nunjuk dengan lain berarti irup daik mati yang solah dengan nikah siapa beli kena nikah beli hikmah
nikmati husnul khatimah insyaallah dengan pemurah misal. Namun makin sholat jenazah niki arak manfaat ujuk mayit, arak manfaat ujuk tiang pelunggung sa sholat jenazah. Artin amal ibadah sa melampui ruan hikmah faedah ujuk dengan lain. Yang paham dipaham kedua. Yang pun beli pahala dengan belangar, yang pun beli pahala dengan saya, dengan sa sholat jenazah, dengan sak berdoa elek solat jenazah ni ke belik pahala ni ke yang doaan dengan sak wah mati harap manfaat memang dia dia tahu sembahyang dengan sak mati engkah tahu baca yasin dengan sak mati engkah tahu zikir dengan sak mati memang dia tahu gawe amal ibadah ibu lagu lamun ibadah tiang pelunggung sama sumirup ia yang sedekahan. Ia yang hadiahan sampai niki bu, sampai tujuh dengan mati belum disadu mati baik bu lampu dan solat jenazah tampunan nak dosa ibu, dia kena faham niki bu. Namun lamun diarak setiap bersedekah makin arak dengan zikir mundik tengupi di narak berdua yang tijelang. Dengan sak belangar di darak ya pelit doa misal lebih jago ni darak milih belangar aku sih nak bersatu apa di darak lagi fa illam yajid lamun di darak isim ya bersedekah ya satu saten dengan sak zikir ke malam ni ke napim gawe fal yusalli rakaatain sembahyang dua rakaat. Ini malam pertama nuno doang kalau sembahyang dek bilang malam. Tengah iya manik nabi iya tahun luit lalu ujian berat cobaan dengan samati nike. Ini malam pertama, malam kedua, malam ketelu keempat yang dia perlu sembahyang. Malam pertama nike doang. Ya kera upi hima yang baca ini dua rakaat nike. Pesali napa ibu? Sengaja sembahyang sunat dua rakaat lillahi ta'ala atau sembahyang sunat hadiah okay? Sengaja sembahyang sunat hadiah lillahi ta'ala sengaja sembahyang hadiah dua rakaat lillahi ta'ala keparan adalah sembahyang sunat hadiah ibu tengah pahala ni yang hadiahan dengan sawah mati sama malam pertama ni loh. Ni aku balok cawah mati 5-6 tahun laik jenden noh ibu kecuali malam pertama laik laguah gawean ni ibu tembek di luah narak di luah naon berembe aku tak naon ngaji akan makin ketepaan dia pengajian bikin mau menawar mau gawe ini di laun biar lima di arak mati keluarga lagu amwatul muslimin dengan Islam sak mati jeluni luluwe jelantik karak murid Dato' Cin 104 umur ibu nani mati 104 tahun atau bongkok ibu balik karak keluarga mika lek boga nina 105 umur ni bilu umur ni ibu nge lagu mati mati di berembi-rembi ke bilu umur mati doang ibu. Nah iya saya pelajari sembahyang satu rakaat ini eh. Maulah kesempatan anak lemak anak keklamuk mati lemak malam pertama di kubur no sembahyangan kini ada dua rakaat basah berwasiat eh. Niki bangkat doang berwasiat mun arah ampu bapak kami ki para arah makin yang petaji eh. Jadi sengaja sembahyang sunat hadiah dua rakaat lillahi ta'ala jamak-jamak ni kewikan ibu iya onin demi takbiratul ihram Allahu Akbar biwih kena Allahu Akbar atin kena sengaja sembahyang sunat hadiah dua rakaat lillahi ta'ala paham wah ibu?
Ya nika. Elek rakaat pertama pada bacaan dan rakaat kedua. Okey. Sak pertama Fatihatul Kitab petihe ibu wang tak hafal, wah yakin wang tak ada hafal petihe tiga alham kenal ibu. Okey. Ingat baca petihe Ayatul Kursi yang baca. Hafal ni bu? Niksadu dah hafal. Cobaan doang dulu. Kena hafal. Baru doang sembahyang fardu saya berdosa. Selapu pun onim. Dia suruh niksadu. Mulai masing ayat kursi. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal makin baru sendik mam baca ni yang ni sadu ibu apa lah menjari makin ibu ia yang baca sekali rekaat pertama maupun rekaat kedua petihe baru hingga petihe terus ayat kursi hingga ayat kursi ni ke yang baca sekali alhaqumuttakasur hafal ni ibu sadung ibu sebab ayat kursi sampai luar doang apa apalagi niki lagu yang coba mulai bismillahirrahmanirrahim al-salamun jakasur hatatur umul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna yaqin thumma la tarawunna 'aynal yaqin thumma la tus'alunna yawmal idzin 'anil na'im yang baca sekali ibu wa hafal wa alhamu mutakasur saketelun ibu wa qul huwallahu ahad suratul ikhlas apalagi ni wa hafal wa percaya ibu hafal ibu dia yang baca solat sekali ihda asara marrah baca nggih ihda asara marrah arak solat sekali membaca 10 tambah sekek ibu arak solat arak keberatan ada masa ingat tetap ingat kena kena menu 10 tambah sekek sama dengan solat solat sekali baca makin kering baca 3 kali mulai bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang berhubung baca 3 kali ibu baru mudah-mudahan diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya ingat saya baca
surat Al-Ikhlas satu kali semakin pahala baca Al-Quran sebungkul ibu. Nah, niki solat sekali ya baca nilai rakaat pertama dan rakaat kedua. Ia pemrukuk terus ibu sujud dua kali taek malik baik rakaat kepira ibu. Kedua, baca petiha, ayat kursi sekali, alhaqumut takasur sekali, kul huallahu ahad solat sekali, rukuk sujud. Tahiyat lain ibu? Baca tahiyat, dimentusuk tahiyat, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Langsung angkat imam ibu, imam bahasa jago kadung nuna. Okey. Nenek kaji-kaji sembahyang dua rekaat sembahyang sunat hadiah sampian pahala nujuk si'a bin si'a saya arah semama misal mati ibu arah wah mati semama ni ibu kebek dia milu mati ya ya unin kaji sembahyang dua rakaat sampai pahala nujuk semama misal malam pertama untuk kubur lagu nggih lagu dia tahu pada ibu isi musibah mau seharus tahu ibu nggih enggak dia unin nike nenek kaji sembahyang kaji nike yang hadiah pahala nujuk semama samati no sayaran menu ibu masa di tahun arah semama okey nah lamun di arah dengan mati gawe masih sembahyang ni ibu untuk saya sembahyang kaji satu rakaat bikin sampai pahala nujuk dengan sak mati umat Islam jelun ni jelun ni di apa yang datang ke malam pertama dengar luwin mati ni dengan Islam jelun ni ibu nah iya iya niat nika berdoa okay? Nenek kaji sampiak sembahyang kadiah dua rekaat ni ujuk sayaran lama bini tahun arah saya gawe ah okay? Ujuk Muhammad bin Ali misal sayaran okay? Atau mun diarak dengan mati melek gawe kemalam ibu sembahyang sadur kaat niki sampian pahala nujuk dengan umat Islam sak mati jelun ni faham ya kena ketik onek wah katurin ini ibu setiap amal ibadah searak hubungan kaji dengan lain pasti belik pahala pasti luik pahala faham niki kayut ikan pahala niki kayut ikan pahala tentu diwayangkan ngaji menusilat yang locor-locor orang Jawa agak bisa ketua ibu pahala belik lalu niki luik lalu baru mau ketua kayu mikan au bayu ni kembik kena luik elek tak ngape dia ya ruas saya jaga lain nangan mengaji endang bayi dengah keni ngaji lama buah berdoa kena menu baru ibu ba'asallahu seutus si nenek langsung ibu demi minggas berdoa dikit langsung nenek utus malaikat faya ba'asallahu min sa'atihi coba langsung terkirim malaikat si nenek sa'atihi waktu masa berdoa no demi minggas berdoa kena nenek kaji sampian pahala dua rekaat seni ujuk si'a bin si'a
dimintu tu onem no langsung malaikat lampak. Apa yang apa terjauhkan itu apa tembik arah dua tembik. Biar sa dua ni ke min sa'atihi ila qabrihi alpu malikin arak seribu malaikat andai nak marak manusia semong kerami lagu malaikat ni ke kan dia ditak ni bu semong kerami nujuk kubur ni ke dia tinggal sembahyangan berdua ibu ma'akun li malikin nurun wa hadiyatun arak dua terjauhan si sekek malaikat elek seribu sah baru sekek doang arah dua yang jauh berarti selapun di jauh atau ndek ibu selapun paham kena aduh doang ibu ni kaget bisa kewa kedua kemai angan ibu pertama nurun cahaya ibu cahaya sekek cahaya ni ibu kalah cahaya jelo lamun jelo masih panas nggih okay? Aran cahaya sinar lamun niki nurun niki cahaya sandik panas noh cuma terang benderang ibu kubur terang benderang ibu kubur marak marak aku kalah si kejelo ni wah terang kubur ibu kan insah jari ibu wahadiyatun dan hadiah yang tebih hadiah ni ke berupa apa saksi miinsah di dalam kubur kan tiang pelunggu melamat mati ni apa mesak telik luar ni ke kampita baik kampita anak kendara semama sama kapung ni ke masih dinarak tu mesak tu ibu ambil petang dendam monara amal ibadah yang jauh terang dia amal ibadah duit lagu mon keterima si nenek nah niki yang perlu saling tolong ibu gawe sembahyang dua rakaat niki ye yang sampean ujuk mayit malam pertama dulu terang milik dalam kubur ibu sa kedua hadiah dua sebab hak dua sebab tak terjauh hati kibu yu'annisu nahu fi qabrihi ia yang pinsah-pinsah tiang pelungguh deman kelebat geneng girang tu ini dalam kubur dia kancam main ceprak kibu tu dia kancam berjorak dia kancam pokok bintang sa'insah wah paham dia kenal gini dia milih tulah malik dia miak takut dia miak legar tu di dalam kubur mana kena insah tu sampai kira dia insah ibu ila an yam fahabisur sampai tertiup terompet sangka kala sampai jeluh kiamat kena elik malam pertama ni ke dia miak insah datang jeluh kiamat ni ke ruang hikmah cara sembahyang hadiah ni ke ya mutiang pelunggu maput maut baru dengan mati dua maut cahaya dia hadiah ia sebabnya insah deman kelebat di dalam tiang pelunggu sendiman kamu kubur apus maut kayun wika nak tundik dia jawab kena luik ni muketuan kayun naon kayun wika bahasa halus ni bu au bayunin kembi-kembi kena luik kanya locor bini dengan dina wa yuqallahu al-musalli dengan sak sembahyang hadiah dua rakaat niki yang tebing si nenek rekeng ibu rekeng seke onem penuh tak apa nomor sekek al-musalli bi'ada lima tola'at alaihi samsu hasanat
apa sak bakat isi jelu ibu pira keluik makhluk seni bakat isi jelu ia keluik pahala mau diminta jelu ibu kelemak lulun pauk bakat lulun jelusi bakat lulun nior bakat upak bakat batu bakat si jelu dia aku bakat luik nak tundik baru kena luik lamun tiang berketuan kena luik lamun tiang berketuan kena kayun au ode dedek menjawab kena luik baru laut bakar apa sak bakar si sinar jelu niki bu dia yang mau pahala wah luik laik wah niki. Nomor pira lain ibu? Wa rafa'alahu arba'ina al-padarajah. Yang tangkat derajat yang lungguh sak sembahyang nika 40,000 derajat dari surga era. Sasekek derajat antara bumi dan langit. Ibu ni ada 40,000 derajat. Tinggal dengan luik kena tundik ibu. Ya jawab tinggal, jawab luik. Di lain-lain doang yang menjawab. Nomor kira lain. Nomor telu. Wa arba'ina alfa hujjatin wa umratin. Mau pahala 40,000 kali haji dan 40,000 kali umrah. Nabi Adam doang di luar gawe ini ibu. Umur 1,000 tahun Nabi Adam bapa lagun di luar sampai 40,000 lalu haji di luar garing sebang tiang pelunggu corona doang bina nindik narak dengan berhaji mulamun kaya sembahyang ibu sadua rekaat nike mau pahalan dengan berhaji 40,000 kali haji 40,000 kali umrah satu terima malik nikih dia apa belik pahala kayun tak gawe insyaallah au atau insyaallah ndek ibu soal insyaallah dengan lombok kini iniin au ini ndek ya insyaallah dengan sasa lamun insyaallah dengan arab noja au mun gawe ibu wah kan insyaallah hone dipakai lalu baik ayo dengan sasa kini yang keketuan insyaallah gawe atau ndek ibu gawe. Nomor pira lain. Wa yabna lahu alfa madinatin fil jannah. Yang terbangunan si malaikat 1,000 kota. Kota ni ke marak Jakarta kota ibu. Marak Kuala Lumpur kota, marak Mekah, marak Jeddah, Madinah kota arang ke. Kota tepi aku surga. Nek tapi yang balik kota di ibu pokok nak kamu surga wah tiang pelungguh yang mau kota no ye dari sembahyang niki pembuka surga dari ibu mau ya tahu keperluan saya tebing lupa sa sembahyang dua rekaat nike ibu kayun kamu surga ibu andem tekolok lek pengampik melen ya wikan tak kena pengampik ampik-ampik Bali kan mau ampik-ampik surga ya tak milih ibu yang milih dua ampik milih unik tengah pas anu jannatal firdaus bahasa nabi bu ini surga yang paling tinggi paling soleh yaitu surga firdaus milih pengampik tinggi tak soleh tu tahu tentang
bareng kanjeng Nabi, Bapak. Dia paling salah tahu on Nabi. Yang Natul Firdaus di pengampik masih au. Tulen gusti tolan kopi buruk. Nomor pira lai? Wayu to sawabu al fasahidin. Yang tebing malik bonus pahala ibu semakin dengan 1000 dengan mati syahid dalam peperangan 1000 mati. Nah iya upah-upahan dengan sembahyang hadiah pahala 1000 dengan mati syahid ibu. Ia mau nomor pira malik lain 6. Nomor 6 luwik upahan dengan sembahyang ini. Wayaksi alpahun latin. Saya sawah sembayangah mana-mana sekali dalam seumur hidup, ibu. Ndek mampu bilang malam, ndek mampu sekali sebulan, ndek mampu sekali setahun, mana-mana sekali dalam seumur hidup. Ya gawe nikah desa mau 1000 setel pakaian, ibu. Semong kata ngobas ngabes ibu di surga. Semong kata ngomprang ngampreng sugul di surga. Kena 1000 setel niki. Yang kelumum di dunia paling kelumpas setel. Apa ia lotoh-lotoh. Namun niki ia baru geres ibu. Pakaian surga tebing bapak. Mungkin baru kelepuk teh ni kita yang dia darah bandingan pakaian surga dia yang tebing ibu 1000 setel pakaian surga luar biasa ini tutup nua ibu arak pilih keluai arak 6 upah dengan sembahyang lamun dengan sak mati arak 2 oke. Ben wean 2 di 6 ibu. Nah, ya pahala dengan sak gawe. Ia perkena menone bahwa amal ibadah sak menyangkut ujuk dengan arti narak kelebihan kepada orang lain beli pahala. Nah, ya gawe niki bapa ibu, eh, ia teparan arang sembahyang hadiah. Sembahyang sunat hadiah ujung dengan mati sah malam pertama lagu ge enara dibau terkadak niki malam kedua terkadak dibau pokok malam pertama doa dibau berjamaah indah ibu besak masuk doa kawe ge elek sembahyang sampai berdoa nike. Dendek narak ngeraos. Demem assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung angkat tima. Nenek kaji yak hadiahan sembahyang sadua rekaat niki ujuk sayaran. Atau ujuk dengan umat Islam samati jeluni. Ya niat. Bau mah dua-dua ibu. Oh sampian pahalun sembahyang hadiah seni ujuk. Si A bin Si A atau Muhammad bin Ali misal daik umat Islam sak mati bareng kancinya ini masih yonin paham ya kena tahu masih jago niki bapak ini lagu dendek seling di min assalamualaikum assalamualaikum pi aku pitu ni sama ibu bareh dulu yang berdoa batal wah kedua batal sahabat iya dua kedua. Nah pesan mas mama mau nani amak mati mau iya yang sembahyang sembahyang hadiah mau dedek ganggu kakak onim kena berjanji dulu ibu sebab ada yang kesuruh pihak teh ibu wajib pegawai yang dedek kena bareng dulu sedangkan niki pegawaian sunat wajib bagi semama dan ganggu kena bareng dulu setentu doa dininik dikanggu berdosa ibu dengan nikmati arah
Paham kenal ibu? Alhamdulillah paham. Terakhir nomor 6 baru yang tebing 1000 setel pakaian ibu. Ya aturin berhasil dengan Nina makin ibu ngaku nek ngaku ngaku doa. Apa rahasia dengan Nina? Baca kiri kitab niki pun dek aku penawam dia. Oh rahasia dengan Nina ni ke lamun loy pakaian oh demen yang sogun. Andai 10 setel pakaian baru bapak pasti demam sugul dengan Nina nikah. Mana masalah sembara. Angka iya pokok sak pakaian solah lalu beli gula dulu kelapa. Lamat mele kita senina kata dengan Nina dia sugul dedek beli yang pakaian adik sak lotoh-lotoh kan. Karobek-robek kan karena dia sembar sugul bapak. Dia rahasia dengan Nina lalu loik pakaian malah solah-solah pakaian demen sugul. Dia nak tundik ibu. Aku ini nak puasa ibu tentu. Ya tentu ya rahasia ni ke. Ini tebelin lah bapak di buah tebelin. Kalau terkenteng seberak ini. Akan. Saya ibu pakaian. Pakaian. Oh warah. Ia dapat berpakaian dengan Nina. Kalau mau robek-robek, ya mokot. Ini semal, suku nyai. Lagu di mele, lagu terhubung di atas. Maka iya, rahasia dengan Nina. Nah, ini lagu dengan mama, kayu nabi ibu. Tahu rahasia dengan mama? Oh iya. Semarak baru. Ngaku harus ngaku. Lagi sini kopi. Wah, kalau dengan mama ibu rahasia dan bau dengar suara dengan Nina. Aden, apa yang unik dengan Nina? Apa yang unik misalnya assalamualaikum, Aden unik dengan Nina. Apa angan dengan mama ibu? Berpiruan buan, saya no kena assalamualaikum menilangan dengan mama pun tidur kena tu. Oh no buan buan, pasti milik kita buan bapa. Ya jelas. Lamun wah kita buan, ya ibu, pasti milik kita satu dalam ke tengah. Ini rahasia dengan mama. Okay. Assalamualaikum muning sikit dengan Nina. Hai no berempir wan mua. Dia main kita mua. Berempir wan semenok kau muning. Dia lain kali. Akhir rahasia dengan mama yang bocoran. Nikimu. Dia lain wan no. Okay. Saya pin anak nu jam murian bapak bilik murian bau muri wah bau muri lagu dimin kita wajah sak lain milik kita maling aye ni ke bayangan dengan mama ibu rahasia dengan mama gih rapu dengan mama benuh ya pun aku di aku ngaku wasilah apalagi ini tak bawa tahu dek kita tu dek pada beres kita bawa tahu kan ni bau tu tu sepelang kamu lalu kalau lama tu ya kurang sini kalau serantik lasting edit bau tu tu ekas tanya doa lalu lalu dia hanya bau sendiri bukan dia balik orang betul surban lemas tu saya ni ke terakhir ni bu basen pengarah kita ulama belik pengarah kitab ni ibu nanti basen
wa hadhihi faidatun azimatun. Sakmut ajiniki faedah sangat belik gitu. Ia belik gati hikmah, ia belik gati keistimewaan. Harus pada hafal, cara, tata cara, no. Harus pada gawe, kena. Okay? Ia belik lalu hikmah. Yang bagi likun li muslimin, hendaknya tiang kelungguh sebagi dengan Islam. Okay? Nina atau mama, adiusan liha, ia gawe, sembahyang sadur kaat niki. Kullu lailatin, setiap malam lamun bau basen pengarah lagu lamun dek bau je sekali sebulan, dek sekali sebulan, sekali setahun, dek sekali setahun, sekali dalam umur hidup saya kan sampai beli lalu pahala dia saya iring ampun taji ni gigi setiap malam gawe intiman di keluarga ibu. Nanti bahasa nikah liapwatil muslimin untuk dengan Islam ke mati malam pertama penuh. Ia ya lain apa lah. Doa penuh. Okey, faham nikah. Membuat faham ke nikah kah ngaji ibu. Lemak lanjut malam. Tunas pahala petiga ujung ibu bapa. Datuk yang berhubung selanjutnya.